beliau sangat terperangkap gitu dengan cara berpikirnya yang mengembangkan kita operasi ini siapa tahu itu yaitu Dr. Buki. Jadi teori Buki, teori dualisme ekonomi itu kan sering dipakai oleh Bung Hatta. Jadi Bung Hatta itu menggunakan teorinya Buki. Dan teori Buki ini itu kata adik-adiknya Profesor Sumi Volsekas dan apalagi Mas Tadi itu gak patut untuk dipercaya. Jadi janganlah. Nah padahal Pak Bung Hatta hanya ingin menggunakan pisau analisisnya beliau untuk menyelamatkan Indonesia mereka supaya tidak terperangkap menurut standar-standar kapitalisme yang menggunakan apa itu teorinya Sombart. Teori Sombart itu kan ada kapitalisme muda, kapitalisme terakhir sudah sembilan aja. Nah,